Perkenalkan, nama saya Sobri Effendi dari jurusan Kehutanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembungaan pada pohon daun kupu-kupu. Sebelum menjelaskan tahapan pembungaan pada pohon daun kupu-kupu, saya akan sedikit menjelaskan morfologi pohon daun kupu-kupu. Tanaman kupu-kupu memiliki batang yang mampu tumbuh berkisar antara 2-9 meter dengan ukuran daun 10-20 cm berwarna hijau dengan bentuk seperti kupu-kupu. Tanaman daun kupu-kupu dapat hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan ketinggian 500-2000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya kita masuk ke bahasan proses pembungaan pada pohon daun kupu-kupu. Pembungaan adalah proses terbentuknya organ perkembangbiakan pada tumbuhan melalui serangkaian proses yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta faktor genetis dan hormon. Terdapat 4 tahapan pada pembungaan: induksi, inisiasi, perkembangan kuncup, antesis. Induksi adalah proses ketika meristem vegetatif diubah menjadi meristem reproduktif. Inisiasi adalah tahapan ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis. Perkembangan bunga ditandai dengan terjadinya diferensiasi pada bagian bunga. Antesis adalah tahapan di mana bunga sudah mekar. Pada tahap antesis ini, biasanya bersamaan dengan matangnya organ reproduksi jantan dan betina. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembungaan daun kupu-kupu. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat.